3B jurusan otomasi sistem permesinan. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada pada gambar tersebut atau pada rangkaian tersebut. Di sini ada 3 rangkaian. Yang pertama pulse width modulation, terus yang kedua amplitude modulation, yang ketiga function generator. Nah, yang dimana pulse width modulation ini adalah sebuah cara manipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam satu periode untuk menghasilkan atau mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Selanjutnya, pada rangkaian kedua, ada amplitude modulation, yang dimana amplitude modulation adalah proses menumpang sinyal informasi ke sinyal carrier dengan demikian rupa, sehingga amplitude gelombang membawa berubah sesuai dengan perubahan atau simpangan tegangan sinyal informasi. Lalu yang ketiga, ada function generator. Function generator adalah suatu alat yang dapat membangkitkan sinyal atau gelombang sinusoidal, gelombang kotak, dan gelombang segitiga, di mana frekuensi serta amplitudonya dapat diubah-ubah. Nah, baiklah, langsung saja. Pada pulse width modulation, di sini terdapat rangkaian ada IC. Di sini IC 741, lalu kita menggunakan input dan output. Dan juga di sini ada trim port. Oke, selanjutnya pada amplitude modulation, kita juga tetap menggunakan input dan output. Selanjutnya ada IC 741 dan LM 324. Dan juga kita menggunakan resistor. Selanjutnya, pada function generator kita menggunakan kapasitor, resistor, dan IC LM324. Kita juga tetap menggunakan input dan output, serta menggunakan report. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih juga kepada Bapak Lutfi yang telah memberikan kami kebijakan untuk menyelesaikan tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.